Saya ada saya gaji saya 1000. Saya dah kahwin tapi belum ada anak. Nak tanya nafkah saya bagi isteri saya 100 bulan tak apa ke ustaz? Sebab saya ada hutang lain pula. 100 bulan cukup dah makan isteri. Cukup kalau isteri mu makan cikedih. Ah, ha, ni lebih kurang 1500 lah. Sebulan makan minum pakaian. Okey? Ha. Dalam kitab I'anatul Talibin 2 kali sehari makan. Nasi dengan ada lauk dan ada air. Jadi kalau sekali makan RM5, 2 kali makan RM10. Contohnya. Nak sebulan sudah berapa? Ha? 300. Sebulan 300. 10 hari 300. 10 hari 100, 300 sebulan cukup tak? 5 riyal sehari, 5 riyal pagi, 5 riyal petang cukup. Ha, kalau cukup 300 sebulan. Pakaian tempat tinggal atas suami belaka. Dah. Dia begini. Dia wajib kita selesaikan nafkah ini ialah isteri kita dapat makan pagi dan petang ataupun tengah hari dan malam sekurang-kurang hak wajib 2 kali sehari dengan air. Sama ada 1000 ke 500 kau pandamu. Tu hak masing-masing. Asalkan dia dapat makan hak paling kurang 2 kali sehari. Pagi sekali, petang kali boleh, tengah hari kali, malam kali boleh, petang kali, malam kali boleh, pagi kali, petang kali boleh. Kau pandang, 2 kali sehari. Nak bahan 2 kali, kali gua pagi pula apa? Kau pandang minimum lah. Faham? Ada nasi, ada lauk, ada air. 2 kali sehari. Nampak? Ha. Tapi kalau lihat ganung tu, 2000 tu ni. Sebulan. Untuk makan dia saja. Nak? Haa.